Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dir, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pada video kali ini, membahas sebuah router N4G yang sebelumnya sudah dipakai oleh pelanggan dan memberikan informasi, dan kali ini kita melakukan order yang kesekian kalinya, dan sebelum tiba kita menginformasikan informasi pengguna dari pelanggan kita yang menggunakan router N4G Access Go N4G LA. Router Access Go M4G LA ini digunakan oleh beberapa pelanggan dan memberikan informasi sangat worth di BTS langsung. Akan tetapi di beberapa pelanggan ini belum mencobanya dengan menggunakan antena outdoor. Dengan sinyal BTS langsung ini sangat bagus digunakan untuk bermain game, YouTube, dan juga kepentingan online seperti Zoom meeting dan juga virtual meeting yang lain. Sahabat, banyak yang juga mengeluhkan tentang keluhan Access Go sebelumnya, namun tidak dengan router Access Go keluaran yang terbaru ini. Sahabatir, Access Go M4G LA ini modelnya sama dengan Huawei B315, sehingga diberikan nama M4G LA model 315, yang mempunyai RJ45, 1 LAN dan 1, kemudian 2-nya LAN. Kemudian ada tombol reset juga, dan juga ada colokan power adapter. Sahabat, router M4G Access Go M4G LA ini model 315 bisa mensupport Bayu, Axis, LiveOn, Tri, dan Telkomsel, dan juga beberapa provider yang lain di Indonesia, hampir all operator. Ini disampaikan oleh penggunanya dan juga beberapa pengguna yang sempat menggunakan router ini. Oke sahabatir, untuk selengkapnya, fitur-fiturnya dan detailnya kita akan melihat video berikut ini. Oke, assalamualaikum sahabatir. Menunggu paket yang kesekian untuk sebuah router M4G dari Access Go M4G LA. Jadi dalam perjalanan ini paket yang kesekian kalinya, paket awal-awalnya langsung ke pengguna dan tidak sempat direview. Mudah-mudahan paket kali ini kita akan mampir di admin dan mereview. Ya, paketnya baru keluar dari Jakarta. Informasi dari pelanggan, paket ini sangat bagus di BTS langsung, menerima sinyal langsung dari BTS. Ini adalah Access Go router M4G RA yang model 315 seperti Huawei. Ini ada menggunakan antena dengan single pigtail, bisa juga menggunakan dual pigtail, namun di single pigtail work dibandingkan dengan dual pigtail. Oke, di sini ada juga colokan adaptornya. Sahabat bisa lihat, ini adalah paket lengkapnya. Ada yang menjual dengan paket antena, ada yang juga tidak. Satu buah adaptor, satu buah router. Posisi SIM cardnya ada di bagian bawah bersama dengan informasi untuk administratornya, IP addressnya, passwordnya, VPN passwordnya, dan juga SIM card, dan juga ada colokan mini micro USB. Oke. Tampilan depan dan belakang sahabat bisa lihat. Kemudian bagian belakang ada power, ada LAN dan WAN, ada LAN 2, LAN 3, kemudian ada tombol resetnya. Jadi tombol kuning ini adalah LAN 1.